Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi saat truk pengangkut semen terguling sehingga menutup ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat Selasa kemarin. Truk terguling diduga akibat tali pengikat semen terlepas dan tumpah pada saat jalan menanjak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Puluhan warga di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat terlihat berjibaku untuk menarik truk yang terguling di ruas jalan Cijamil. Meski demikian, upaya warga untuk menarik truk yang menutup jalan tak membuahkan hasil. Truk bermuatan semen tersebut terguling dan menutup ruas jalan sehingga sempat terjadi kemacetan dari dua arah. Aparat Satlantas Polres Cimahi sempat melakukan buka tutup jalan untuk mengurai kemacetan di ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang. Informasi yang diperoleh, truk pengangkut semen tersebut terguling tepat berada di lokasi tanjakan curam. Diduga tak kuat menanjak, truk oleng mundur kemudian terguling. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, termasuk sang sopir selamat meski masih syok. Menurut sang sopir, sebelumnya tali pengikat semen terlepas saat truk melaju. Saat semen tumpah ke jalan, truk kemudian ikut terguling karena kehilangan keseimbangan. Sebenarnya mobilnya udah posisi lurus, cuman tambang yang depan longgar gitu, jadi kegeser sama semen yang depan gitu Pak. Jadi si posisi semen itu kegusur gitu. Si mobil, padahal mobil udah lurus, udah mau masuk, nggak apa-apa, nggak ada kendala apa-apa kan, cuman pas jadi ke bawah sama semen yang depan. Penyebabnya apa nih? Dugaan sementara masih dalam penyelidikan untuk masalah terguling. Tapi tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada korban jiwa. Setelah menunggu satu jam, truk yang terguling akhirnya berhasil dievakuasi. Setelah bangkai truk dipinggirkan, arus lalu lintas dua arah dari Padalarang menuju Lembang maupun sebaliknya kembali normal. Jalur tersebut memang rawan kecelakaan karena memiliki tanjakan curam, sehingga pengemudi harus hati-hati dan memiliki kendaraan dengan kondisi prima. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.